Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Prionaliza sebagai pembawa acara dalam rangka wisuda siswa-siswi SMA Perguruan Rakyat 2 Jakarta. Yang terhormat Insinyur Marlini SPD selaku Kepala Sekolah SMA Perguruan Rakyat 2, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka wisuda siswa-siswi SMA Perguruan Rakyat 2 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pembekalan wisuda siswa-siswi SMA Perguruan Rakyat 2 Angkatan ke-44. Yang keenam, penyerahan penghargaan siswa terbaik. Yang ketujuh, hiburan. Yang kedelapan, istirahat. Dan yang kesembilan, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hujurat yang akan dibacakan oleh Saudara Dimas Ardiansyah. Kepada Saudara Dimas Ardiansyah, kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Dimas Ardiansyah. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh paduan suara serta diikuti oleh seluruh hadirin. Kepada paduan suara, kami persilahkan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Perguruan Rakyat 2, yaitu Insinyur Marlini SPD. Kepada Ibu Marlini, kami persilahkan. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua dari Ketua OSIS SMA Perguruan Rakyat 2, kepada Saudara Muhammad Alfi Faturrahman, kami persilahkan. Demikian sambutan dari Saudara Alfi, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sampailah kita pada acara pembekalan wisuda siswa-siswi SMA Perguruan Rakyat 2 Angkatan ke-44 dengan pembicara Bapak Haikal Mubarok SPD. Kepada Bapak Haikal, kami persilahkan. Acara selanjutnya, penyerahan penghargaan siswa terbaik yang akan dibacakan oleh Ibu Marlini SPD. Kepada Ibu Marlini, kami persilahkan. Acara selanjutnya adalah hiburan yang akan dibawakan oleh LST Band. Kepada LST Band, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Atas nama pembawa acara, saya Alfira Prionaliza mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan marilah kita tutup acara wisuda siswa-siswi SMA Perguruan Rakyat 2 Angkatan ke-44 dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.